Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya tidak seperti biasanya mereview jam tangan atau tas, tetapi untuk saat ini saya sedang menikmati jalan-jalan di Malioboro, Yogyakarta di hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 ya. Jadi memang suasana pada malam hari ini sangat-sangat ramai sekali, apalagi di malam minggu seperti ini. Dan kebetulan ini jam 7:30, jadi untuk jalan Malioboronya sudah pada ditutup. Jadi untuk bagian jalan itu pada di nih untuk jalan kaki aja. Nah, untuk mobil dan juga motor itu sudah ditutup, jadi hanya Trans Jogja kemudian juga sepeda yang bisa untuk melewati jalan ini. Buat teman-teman atau buat kalian yang lagi mungkin akan berkunjung ke Malioboro, seperti inilah suasananya, kondisinya di malam minggu apalagi. Jadi sangat-sangat ramai sekali, karena untuk selama ini mungkin tidak seramai ini ya, karena mungkin dalam kondisi pandemi, tetapi ini sangat-sangat ramai sekali, apalagi mendekati akhir tahun dan juga mendekati tahun baru di 2022. Jadi buat teman-teman, ikuti terus video saya, nanti saya akan mengeksplor seperti apa Malioboro di malam minggu, khususnya di tanggal 4 Desember 2021. Oke. Ini guys untuk kondisinya di samping sebelah kiri saya ini, yang tempatnya berada di Jalan Malioboro, sangat-sangat ramai ya. Nah, banyak pengunjung yang tentunya pada belanja, menghabiskan akhir pekan di Malioboro. Dan di sebelah kanan juga tetap sama, ramai juga. Ada pedagang kaki lima tentunya yang berjualan baju dan juga berjualan makanan. Itu juga banyak keluarga yang menikmati malam minggu di Yogyakarta dan tempatnya di Malioboro.
sekali pada menikmati. Antong yang tentunya dinikmati oleh keluarga. Ini saya lagi mencari istri saya, tetapi entah kemana dia larinya. Ya, banyak becak motor juga. Kemudian juga pasangan muda-mudi berjalan-jalan tentunya menikmati malam minggu di Malioboro. Sebelah sini ada Ramayana, tentu juga banyak diskon 50%, 70% sampai juga 100%. Foto-foto. Ini saya belum bertemu dengan istri saya dan anak saya, entah kemana dia pergi. Semakin malam semakin ramai saja ini. Tepat di jam 20 waktu Indonesia Barat.
Oke guys, sekian untuk vlog pada malam hari ini yang di Malioboro ini. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.